Malam sunyi sekali. Alangkah indahnya aku menyanyikan sebuah lagu agar sunyi ini menjadi ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam aku bercelana, celananya melorot, bokongnya bolong, kancingnya kotor, letingnya dol. Masya Allah. Celana bolong, kancing kotor, letingnya dol 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 dol. Suaramu merdu sekali. Astagfirullahaladzim. Terlalu kau, Ani. Kau ini bikin aku kaget aja, kau Ani. Bikin jantung aku dardiduk ser. Rupa-rupanya kau sudah mengupingnya. Pantas kau katakan, sebelum ini kau mencari nafkah dengan musik. Alhamdulillah, berkat menyanyi saya menjadi terkenal seperti ini, khususnya di kalangan pengamen. Dan alhasil aku bisa membeli becak. Dan yang berkesan bagi saya adalah saya bisa membeli gerobak agar saya bisa keliling mencari rongsok. Dalam lagumu tadi, ku mendengar syairmu mengatakan ada yang kau cari dalam hidupmu. Kalau boleh ku tahu, apa itu? Menyanyi itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Sebab, kalau biasa di luar, bisa kedinginan dan masuk angin. Dalam lagumu tadi, ku mendengar syairmu mengatakan ada yang kau cari dalam hidupmu. Kalau boleh ku tahu, apa itu? Saya kan sudah bilang tadi, Ani. Yang saya cari dalam hidup itu uang. Agar aku bisa membeli gerobak, bisa mencari rongsok, dan saya bisa beli becak buat cari penumpang kalau rongsok lagi sepi. Aku turut mendoakan. Semoga apa yang kau cari segera kau dapatkan. Alhamdulillah, Ani. Semua itu sudah saya dapatkan. Oh ya, Budi. Besok hari Minggu. Bagaimana kalau kau antar aku ke danau? Aku sudah lama tidak ke sana. Maaf, Ani. Saya tidak bisa mengantar kamu. Karena besok pagi-pagi sekali saya harus berangkat mencari rongsok. Sebab takutnya rongsoknya keduluan dicari orang lain. Aku sudah lama tidak ke sana. Masya Allah. Tapi... tapi ayah sama ibu jangan sampai tahu. Kalau mereka tanya, bilang saja aku ke rumah teman untuk belajar. Masya Allah. Terlalu kau, Ani. Kau mengajari saya untuk berbohong. Padahal saya tidak pernah berbohong. Cuman saya tukang ngibul. Maaf, Ani. Saya harus pergi. Saya harus mencari rongsok. Assalamualaikum.